Pemirsa, sebuah rumah terbakar akibat ledakan gas 3 kg di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga menghanguskan logistik pemilu. Sementara itu, 7 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan TPS di Jalan Cinta Asih Utara, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi diketahui karena ledakan tabung gas 3 kg. Kebakaran mengakibatkan 7 orang mengalami luka bakar. Korban merupakan penghuni rumah yang diantaranya anak-anak. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga sempat menghanguskan beberapa logistik pemilu. Baru sampai penghitungan, kalau tidak salah DPD, berarti 2 lagi berarti yang belum dipakai. Apa itu saat kejadian sendiri berarti warga sempat panik juga, Pak? Iya, pada lari keluar. Memang pasnya lagi jamnya maghrib, sholat maghrib, pada sholat maghrib termasuk TPS juga. Kebetulan di TPS itu sebagian jaga giliran gitu untuk sholat, istirahat sholat, kejadian. Setelah 1 jam, petugas berhasil memadamkan api, sementara warga membantu mengevakuasi logistik pemilu yang masih bisa diselamatkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.